Okay, kita di match yang pertama, week keempat day ketiga, pertandingan terakhir di sini ya untuk week keempat, guys. Antara Harper melawan Vegas. Sang pemuncak klasemen sementara, Harper dengan 25 poinnya ya. Dan di sini ada Vegas tadi posisi 10 besar lah Vegas ya, guys ya. Salah satu big match untuk weekend kita, guys. Kita lihat untuk line up rosternya. Ada di Vegas ada RFG7X Bejo, Alam, Deyanis, dan XZX ADM. Sedangkan dari Harper ada R12, JS07ML Master, dan Brian12. Dari RFY tidak mengambil untuk spellnya, sedangkan dari Harper justru menang melawan Tripron ya. Commandernya masih sama, guys, dengan Brown 3-nya, Pau 1, Ragnar 3, dan Bersi 1. Ragnar 3 dari JS, oke, menarik, guys, tidak open fort ya. Dan mengambil spell Jun juga mengambil kemenangannya, guys, dan melawan RFJ ternyata saling open fort. Easy melawan R12, langsung flanking saja, dipancal-pancal, diangkat dulu. Grangernya cepet, mana hilang bot. Apakah di sana R12 sudah membuka pau satunya, tapi tetap kalah melawan Easy. Deyanis menang melawan Brian 12. JS, oke, cuma JS saja, guys, yang menang melawan open fort dari RG7 ya. Dan JS di sini Ragnar 3-nya. Menarik, belum ada dapat hero dari ini, guys. Dari Astro Power-nya. Deyanis melawan JS tentu saja menang. 8 laban, sedangkan di sana RFV 82 dan Brian 12 79 ya. R12 melawan Alam dengan Roger-nya cakar. Sabernya angkat dulu, nice, mampu membunuh Leslie, tapi di sana R12 masih tetap kalah. 3 roster dari Vegas berkesempatan untuk mendapatkan win streak-nya. Sedangkan paling bawah ada Brian 12 dengan 79 XP, disusul RFG7 dengan 82. Ternyata di sini Brown 3 dari Brian yang menuju ke Astro Power, guys. Dan R12 menuju ke mana ini? Oh, ke R12 JS, guys. Menuju ke Kadia, menarik. Apakah ini dengan combo sinergi conditional atau memang sudah diperhitungkan, guys? Alam melawan JS tentu saja di sini. Oh, nggak open fort ya, sudah memasukkan hero-nya dengan 2 Wrestler, 2 Gunner dari seorang Alam. Cakar dulu. Cakar lagi Matroso, dipancal-pancal keker dulu dari kejauhan. Sebar saja kartu magicnya, tapi pusing pala Barbie. JS, oke, pusing Alam, oke, pancal terlebih dahulu. Revitalinya tidak berfungsi. Alam di sana menang melawan JS dan membuang cow-nya ya. Paling bawah Brian, apakah dapat kristal assassin-nya? Ternyata kristal Lightbound dan mengamankan Winter atau Cold Dive. Lebih memilih Cold Dive-nya. Winter RFY7, sedangkan JS ML Master suruh milih dulu. Oke. ML Master dapat konsentrat R12 dengan Rose Gold dan Winter diamankan oleh JS. Oke, Deyanis dengan kristal Lightbound-nya. Wah, enak banget Deyanis, kristal Lightbound dapat tambahan 3000 XP ya. Nanti bisa masukin Tigreal mungkin. Nice banget dapat blessingan Mekera dari seorang Hayabusa. Kita lihat Brian 12 dengan Brown 3-nya. Oke, didapat bintang 2 dari Hellcat. Masuk 2 abis dengan 2 assassin-nya. Apakah dengan mengambil Call the Type-nya untuk ketokan magic sih? Ketokan dari Brown 3 bagusan Call the Tech dengan mendapatkan 150 physical attack ya, guys ya, daripada Winter. Winter itu malah menambah magi, guys, magic power, guys, bukan defense-nya ya.
melawan J-Ice yang masih kurus, sama-sama kurus, tapi di sini justru menang dari Brian 12. RFJ 7 melawan ML Master, tembus ART, tersisa 5-4, dan R12 melawan Deianis menjadi kelinci. Paus 1 sudah dibuka, dicakar-cakar saja, diangkat, hilang di sana, dan R12 menang melawan Deianis. Harus kehilangan mistik dari Deianis dan juga alam ya. Nice banget, R12 mendapatkan blessingan Mekera dari Saber, dan di sini sudah mendapatkan blessingan support dari seorang Nana. Kita menuju ke RFJ7, Martisnya kurang 4 lagi, dapat blessingan assassin dari Hellcat ya. Menarik, sepeni yang kalahin Herper cuma tim Hura-Hura. Wah, belum pernah lawan Herper guys, kita guys. Kemarin bukan Herper, RDF guys. Martisnya sabet lagi, oke, dipancal sabet lagi, menjadi kelinci kah? Belum, oke, teralihkan pandangannya. Martisnya tusuk meneh, sabet lagi, revitalisnya di sana mampu menyelamatkan Hayabusa Shadow Kill terlebih dahulu. Winternya juga menyelamatkan dari Martis, tapi tidak ya. RFJ7 masih melanjutkan long streak-nya, dan cuma ML Master di sana yang bertahan dengan api-api asmaranya. Di sini RFJ7 kurang 3 Martisnya, mengamankan 3 assassin, 3 astro. Oke, kurang 2 Martisnya dapat lagi. Sedangkan Brian 12 kurang 4 lagi menuju bintang 3 dengan blessingan Weapon Master dari seorang Martis, 3 astro, 3 WM, dan 2 assassin sudah diamankan. R12 dengan blessingan Mekera dua-duanya, Saber dan juga Hayabusa, dan tambah blessingan support dari seorang Nana. 5 Mekera udah diamankan dengan 2 support dan 2 swordman. The Ace, Ace di sini dengan 3 kadianya, blessingan Mage dari seorang Chang. Apakah dapat clone? Ternyata tidak, guys. Deianis dengan 4 Mekeranya, blessing Mekera saja berada di Hayabusa. Sedangkan isi Norton Vale-nya sudah diamankan. Mantap banget dengan blessingan Light Bond. Seorang Hari Chow-nya dapat blessing Kadia ya. ML Master dengan 3 mage-nya belum mendapatkan Norton Vale, masih mencari Freya dan juga Auroranya. Alam dengan blessingan Chow Kadia ya, 2 Wesler lebih diamankan terlebih dahulu, tapi di sini Rorolannya tertinggal ya, atau dengan 2 Mekeranya di sini, ternyata benar sekali dengan 2 Mekera lagi dan lagi dari Vegas ya, dengan meta Mekeranya boy. Berarti kadianya nggak diamankan ya dari Vegas ya guys. Oke, sedokil saja Hayabusanya menjadi kelinci, diangkat saja, dicakar-cakar, sabet lagi, dicakar lagi shadow kill, sabernya angkat dulu boy, sabet lagi, cakar dulu Hayabusa, angkat dulu, tusuk meneh di sini dari alam. Walaupun membuka power satunya, kalah melawan Brian 12 yang berapi-api bersama dengan ML Master. Menarik guys, bentar ya guys ya, tak lihat dulu di sini. Ternyata guardiannya cuma S saja ya, seorang diri memakai guardian Kagia. Karena lagi dan lagi Vegas dengan meta Mekeranya ya, 2 sinergi di sini, 4 swordman sudah diamankan Deianis, sedangkan dari alam ya busanya masih B1 ya. Kita berpindah ke ML Master dengan Mage-nya. Belum mendapatkan Norton Vale-nya ya, melawan R12, tapi mendapatkan konsentrat, nice banget, dan juga Flicker Hellcatchers, ngeri banget itemnya guys. Ini item kalau sampai late game, wah ngeri banget ini sumpah dari ML Master. Oke, goyang lagi, bahkan Esme-nya dengan Hellcatchers-nya. Flicker-nya masih bertahan, apakah justru menggendong di sini Esmeralda-nya? Goyang lagi, mampu membunuh 1 Hayabusa. Digoyang dulu belum, ternyata di sini harus kehilangan mistik oleh R12, sedangkan Brian 12 masih menang melawan Easy. RFJ7 29, melawan JS masih kalah, tersisa 14.
tapi masih bisa healing 8 ya dari RFD 7. Irital B3, oh belum ternyata guys, mati juga kurang 1, Hellcat-nya dapat 2 blessingan, nice banget dari RFD 7. Dianis juga dapat 2 blessingan di sini, Hayabusa-nya, Mekera dan juga Swordman, sehingga sudah mendapatkan 4 Swordman, 4 Mekeranya ya. Ayo, ayo, semangat, siap, Sim Strong. Judul, oh iya, judulnya lupa tak ganti guys, habis ini ya, tak ganti ya. Mohon maaf guys. Dari Deianis melawan RFD7, sahabat lagi diangkat lagi, Hayanya Shadow Kill dulu boy. Diangkat Mia-nya, hilang Mia karena sudah mendapatkan 4 Swordman-nya. Sahabat lagi, tusuk lagi. Diangkat lagi bos, cukup sakit angkatan dari seorang Saber. Matisnya masih belum bisa ulti dan kali ini bisa menusuk, tapi sayang sekali tidak langsung instant kill ya, shadow kill. Oke, hilang Hayabusanya satu. Sahabat seri kah? Ternyata seri. RFD 7-14 lagi ya. Apakah dapat kristal assassin-nya dari RFD? Ternyata ada kristal archer. Lebih memilih mengamankan slotnya. Oke, buku diamankan oleh Ice. Sedangkan Venom, Brian 12 mengambil archernya. Oke, alam. Alam ngantuk, guys. Alam. Mbah Dukun. Alam ngantuk di sini. Sayang sekali, guys. Padahal bisa ngedinai. Ngedine kristal archer dari Brian ya. Wadaw wadidaw. Alam nampaknya dipanggil emaknya guys, suruh nutup pintu ya, pintu depannya belum dikunci guys dari Alam. Sayang sekali, tak kira tadi didine oleh Alam loh, ternyata malah bengong guys. Guys, hari-hari AFK iya ini, keplakin aja si Alam ini. Lam gulab ya, sama-sama Lam guys. Alam bertemu dengan R12, sahabat lagi. Dipancal kak. Shadow kill terlebih dahulu, sahabat lagi diangkat boy, tembus ART ini sih. Oh, R7 bialik, golek imboe oleh Brian 12, tembus ART bos dengan Martis archernya. Sayang sekali di sini RFD7 sudah pulang dan Alam akhirnya kembali ya, setelah ngeprank temennya sendiri dan mengorbankan RFD7 ya. Dukun HPR keren sih. Gila, gak tahu lagi aku guys. Dari S bermain sendirian buat Rian, tapi cow-nya didine-dine ya guys ya, sehingga cow-nya belum bintang 3. Dan di sini justru terseok-seok dengan 2 biji bintang 2 cangkanya, tapi yang dimasukkan satu saja. Makroset dipancal-pancal, masih belum bisa ulti cangkanya, ada revitalis. Matrosot ada winter juga, dipancal-pancal saja. Diangkat hilang, dipancal lagi. Melawan Alam masih menang dari S. Alam tersisa 15, sedangkan di sini tidak ada yang berapi-api sama sekali dari Alam dengan meta ngepranknya. 61 income-nya guys. Tadi yang ngeroll siapa bos? Tadi yang roll siapa bos? Dapet Nana bintang 3 bos. Income-nya 61 lagi sayang. Apakah yang roll Muntun guys dari seorang Alam tadi dapat Nana bintang 3? Oke, Hayabusanya masih B1, sedangkan S di sini dengan 4K dia 3 guardiannya. Oke, dapat buku dengan double winter. R12 dengan 6 Megara 2 Swordman-nya, 2 support dan 2 elementalis dapat gold detective-nya. Sedangkan Deianis 4 Swordman dan 4 Megara sudah diamankan dengan 2 Wesler. Oke, itemnya justru item Kadia ya ini ya guys ya. Jadi sarang Deianis.
Easy sudah dapat Magi Norton Veil-nya, nice banget. Wah, Flicker Hellcutters mantap banget. Kita lihat itemnya, wah, Crystal Kadia dan juga si Halbert. Brian 12 dengan Crystal Archer berada di Martis dan belum mendapatkan Crystal Assassin-nya. Apakah bisa menuju Karina bintang 3, guys, dari seorang Brian? ML Master Namagi sudah diamankan dengan 3 Kadia-nya. Reka bisa, Reka mana? Bukan Reka, cu. Dek hari-hari. ML Master melawan R12 dibuka, guys. Mantap banget. Sebar kartu magicnya, Meteor Garden-nya connect, ulti dulu harinya. Selam dulu di sini, menyelam alam Biale. Golek Imboe dengan membawa income 76, siapa tahu ya. Siapa tahu alam nanti match kedua income-nya jadi 76, guys, di awal game ya. Sedoke lagi dan ML Master. Di sana kalah melawan R12 yang dibuka saja pau satunya. JS tersisa 8, Deianis, kita lihat Easy Manginya. Oke, Freya-nya bintang 2, itemnya Flicker Haircutters, Crystal Kadia dan juga si Albert berada di Freya. Tapi Kadianya belum masuk, kalau memasukkan Cho, dapat 4 Kadia atau Cho Wesler, 3 Kadianya juga udah aktif ya. Gak perlu Hamzah, gak perlu. Hari-hari ya, alam ya. Dari Easy melawan R12. Tarik saja bos, Meteor Garden-nya connect, Johnson-nya langsung saja ya, tabrak-tabrak mesra. Petir Sembunbunane terkena Hellcutters. Oke, Meteor Garden-nya connect lagi. Petir Sembunbunane. Ada support ternyata dari seorang Nana. Pantes R12 kuat ya, apalagi Hayabusa bintang 22 biji. Yang ditabrakin justru masih unggul ya. One-one-nya, crossbow of tank-nya connect, Martis-nya tusuk. SD sini 16, masih sisa 2 Brian 12. Masih berapi-api. Gak ada Candy Chan, mungkin lagi nonton di balik selimut ya, Candy ya, wadah wadidaw. Makasih banyak Chan, semoga dimudahkan, dilancarkan lagi rezekinya, diberi kesehatan berkah selalu. Angel ya guys ya, angel. R12 melawan Deianis, Johnson-nya tabrak-tabrak mersra saja. Sahabat lagi Sedoki langsung di sana Hayabusa-nya. Satu Hayabusa Sedoki lagi. Wah. Sumpah, guys, sumpah. Kalau dapat cold attack masukin dua Hayabusa itu enak banget, guys. Dua-duanya dapat full item dan ternyata JS Biale. Golem Boy posisi ke-6 di sini, diangkat saja 16 Deianis. Piale Golem Boy match pertama dimenangkan oleh Herper ya, dengan 3 rosternya masih bertahan. Sedangkan Vegas tinggal Easy seorang diri. Easy di sana mengambil slotnya, sedangkan Archer diamankan Brian lagi. ML Master mengambil slot, sedangkan R12-nya mengambil Ling-Ling Pak Ding-Ding. Alam kenapa? Nggak tahu aku. Alam nampaknya ada pasien, guys. Mbah dukunnya ada pasien ya. Memasukkan Cho dengan Kadianya, bukan Wesleyan-nya. Ya, betul. Memasukkan Wesleyan-nya dari seorang Easy. 3 Kadia sudah diamankan. Apakah dipindah ke Freya Crystal Kadianya? Ternyata masih belum, guys. Melawan ML Master sama-sama Mage. Oke.
dapat konsentrat energi tapi di sana ada flicker haircutter. Waduh, hero-nya terkena flicker haircutter-nya mengerikan sekali. Ada flicker haircutter juga dan isi piale. Golek imboe. Herper di sana 1 2 3 sayang semuanya ya. Sedangkan R12 di sini melawan Brian di shadow kill saja membuka pau satunya. Sabet lagi shadow lagi dan menghilangkan listrik dari Brian 12 seorang R12 ya. R12 Brian 12 semuanya belakangnya 12 ya guys ya. Untung bukan 13 guys. Masih 4 archer dengan 6 astro power masih menunggu di sini untuk blessingan archer. Diketok-ketok saja masih menyimpan 2 clone device-nya memasukkan iritel. Oke. Buat apa iritel? Biar ditarik. Oh, ternyata untuk ngetrik-trik ya dari seorang Brian 12. Aduh, Fiori. Meteor Guardian-nya connect. Ada Hellcutters juga ternyata. Jet Pistol dari badang Meteor Guardian-nya connect. Tarik si semongko digeprek. Masih terkena Hellcutters. Martihnya Winter-nya aktif. Hellcutters-nya hilang ditusuk-tusuk maneh. Tapi tidak langsung instant kill. Disabet lagi ditusuk-tusuk maneh. Brian 12 menang melawan ML Master. Sedangkan R12 menang juga melawan Mirror ML Master. Ini tiga-tiganya darahnya masih banyak banget ya guys ya. Dari Brian 12, 4 Archer 6 Astro diamankan. Itemnya sungguh bagus dengan Cold Death berada di Karina ya. Dan Crystal Archer berada di Martis. Kalau dapat clone lagi enak banget. Iritel auto bintang 3. Powernya diunggul oleh ML Master dengan 96 power. Sedangkan ML Master di sini mudah mantap ya guys ya. Apakah nantinya bisa ke 6K dia guys? Odetnya perlu B2 di sini. Oke, nice B2. Memundurkan Chang'e kah? Oke, memundurkan Harley-nya ya, dibuang saja Harley-nya karena Harith-nya bintang 3. R12 di sini dengan 3 elementalis 2 target man-nya, blessingan target man berada di Johnson. Dibuka saja pau satunya melawan ML Master. Ini R12 ketemu teman atau musuh tetap dibuka guys pau satunya ya. Kenapa? Dia biar bisa bertahan guys. Karena kelemahan pau 1 itu kalau ketemu teman, guys. Dari tadi pokoknya R12 kita liatin metanya pau 1 ketemu teman dipencet, guys. Ditusuk, tusuk maneh. Masih menang juga Brian 12, guys. Dapat kristal assassin tapi masih 3 assassin. Oke, 4 habis 3 weapon masternya menyala. 4 assassin lebih diamankan, mending ini dong. WM-nya udah masuk ya, sama aja guys dengan Moskov ya. Oh, WM-nya udah 3 karena ada blessingan 2 ini dari seorang Martis ya. Oh, beban iya DK, beban kalau ketemu teman sendiri habis soalnya. Suruh gak naro hero, biarin gak apa-apa, aman. aduh, Martisnya sabet-sabet manja, sabet lagi, Martisnya di GB. Martisnya menjadi kelinci, digesek-gesek enak. Angkat lagi, Brian di sini, piale. Enggak, masih 12, guys. Sedangkan ML Master melawan Mirror Brian balik. Sudah imboe. R12 ini di atas guys. Kalau dia nggak suren ya. Kalau dia suren ya nggak di atas. Iritelnya B3 nggak ini? Iritelnya masih belum B3. Oke. Iritel. Blessingan apa? Abis. Mantep banget di sini Moskovnya.
Oke, ternyata langsung suren, guys. Langsung suren dari seorang R12 ya, sehingga di sana Brian 12 yang mengamankan posisi pertama. Selamat buat Harper, unggul 1-0 melawan Vegas.